Hai guys, David di sini dan ini adalah sambilan. Dan hari ini teman-teman semuanya, kita bakal lanjutin eFootball 2023 mobile-nya ya guys ya. So hari ini teman-teman semuanya, seperti judul dan thumbnail-nya nih ya kan, gua bakalan coba untuk kasih beberapa hal atau fitur-fitur yang diinginkan kita semua anak-anak eFootball gitu, pokoknya ada di game ini gitu. Udah bertahun-tahun ditunggu-tunggu, gak ada-ada nih. Tolong Konami, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Let's go. Mau top up koin eFootball aman, murah, dan terpercaya? Langsung aja kalian gas di USA Store, teman-teman ya. Di sana, teman-teman, kalian bisa langsung aja kunjungi Instagramnya dan kalian lihat-lihat di situ untuk price listnya ya, guys ya. Banyak banget dan pastinya murah-murah banget, boy. Prosesnya juga cepet ya, guys ya. Prosesnya cepet banget dah, pokoknya paling terbaik USA Store mah. Mantan kalian nih ya, yang cepet ngelupain kalian itu kalah cepetnya, guys, sama USA Store. Kalau kalian nih mau order lewat WA ya kan, langsung aja itu diklik linknya ya guys ya, yang di bio Instagramnya tuh. Nah ini dia cara ordernya, gampang banget dong. Dan tinggal chat WA-nya ya, terus kalian bilang mau berapa koin, habis itu kalian transfer ya kan. Jangan lupa juga kirim bukti pembayarannya, habis itu kalian tunggu deh ya kan. Gak ada semenit langsung keisi akun kalian ya kan. Oh ya bro, koinnya ini legal, jadi aman, akun kalian gak bakal terbanet sama Konami. Oke guys, jadi yang pertama ini adalah WASIT Woman. An hour later. Wasit guys. Aduh, nggak tahu kenapa Konami kayaknya sulit banget untuk adain wasit gitu kan, yang lari-lari di tengah gitu. Kenapa dia selalu munculnya pas kita ngelawin pelanggaran gitu? Hey eFootball, Konami tolong ini diperhatikan. Semoga video ini nyampe ya ke Konami ya guys ya. Entah itu mau dibikin atau enggak terserah mereka, yang penting nyampe aja. Semoga. Makanya kalian klik like-nya teman-teman ya. Tembusin sampai 1000. Kalau 1000 like kemungkinan bisa kali ya ditonton mereka guys. Gua setiap hari ngonten ya kan, pasti ketemu komen, bang wasit, bang bang wasit, wasit bang, mana wasitnya bang, bang aku ingin wasit, aku pengen wasit, aku ereksi dengan wasit. Tolong, gue nggak bisa ngehindarin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu guys. FIFA ada, DLS ada, masa eFootball nggak ada-ada? Ayo Konami. Yang kedua, VAR, video assistant referee. Misalkan ada pelanggaran-pelanggaran gitu ya, pura-pura ngecek dulu, ngecek VAR gitu. Wah itu hebat banget sih. Pengen, kalian pengen nggak? Ya pengen dong ya kan. Makanya guys ya, ini masuk ke dalam daftar ya guys ya. Apakah ada nanti di eFootball? Kita tunggu aja. Dan ini yang paling bikin gua greget sih, selain wasit, ini yang bikin gua greget sih guys. Nameset loh, nameset di belakang jersey ya. Itu udah kayak gua beli jersey, bang gak usah ada namesetnya biar murah. Ya kayak gitu, ya kan? Di eFootball gak ada namesetnya, why? Aku bocil nameset guys, gua pengen banget ada nameset di eFootball. Kayaknya susah banget direalisasikan gitu kan. Sekali lagi, ini di mobile kita bahasnya, bukan di konsol atau PC. Itu memang udah harusnya ada gitu kan. Tapi ini di mobile-nya loh, susah banget loh guys. Dari zaman dulu guys gak ada. Pusing gue mikirinnya. Dan gitu kan, insecure juga gitu, di FIFA ada ya guys. Ada namesetnya cok. Pusing. Selanjutnya, animasi masuk stadion. Kenapa ya gak ada? Kenapa? Why gitu, why? Bahkan guys, di kemarin itu yang apa namanya, yang ada headboard atau papannya kayak AFC gitu. Pokoknya yang kayak gitulah ya, itu kagak ada pemain yang masuk gitu kan. Bahkan pas kemarin ada event-event piala gitu kan, yang kita bisa ngangkat-ngangkat piala, harusnya kan pialanya di tengah, kita pada masuk tuh pemainnya, nothing. Tidak ada pemain, tolong yang jalan gitu wey. Sumpah guys, kalau ada itu indah banget sih eFootball, bakalan GG. Nice pokoknya ya. Tolong Konami sekali lagi, animasi masuk stadion. Masa kalah sama game sebelah lu kan? Kemudian yang ada di game sebelah dan tidak ada di eFootball ini adalah animasi ganti pemain. Kapan animasi ganti pemain? Padahal kalau ada animasi, oh my god, padahal kalau ada animasi ganti pemain itu bagus banget sih guys. Bakalan GG parah cok. Game sebelah itu udah ada gitu kan, animasi ganti pemain gitu ya. Semoga aja nanti di eFootball 2024 mungkin ya. Mungkin nanti di eFootball 2023 akhir gitu kan, ada gitu ya.
animasi-animasi kayak gitu, wah itu bagus banget sih. Menjelang eFootball 2024, semoga aja ada, semoga guys. Dan ini dia yang paling kalian tunggu mungkin, Master League, ya kan? Yap, Master League. Master League ini katanya sih guys, ini bakalan muncul di versi mobile ya. Ini rumornya udah kenceng banget, bahkan si Kimura ini, CEO dari Konami, udah mengkonfirmasi bahwa bakalan ada di mobile. Cuma kita nggak tahu nih waktunya kapan, dan udah sering gua bahas juga kan. Semoga aja secepatnya ya guys ya, ini ada Master League, karena ini bakalan seru banget ya kan. Kita bisa ketransfer pemain gitu kan, kita bisa jadi juara, ngumpulin piala ya kan, adu negosiasi gitu kan sama klub-klub lain, sama misalkan gua sama kalian negosiasi pemain gitu, itu keren banget sih. Tapi gua lebih suka kayak Master League-nya itu dibikin offline sih guys, maksudnya nggak sama user lain gitu kan. Kita pakai mungkin pakai MU, Barca, Madrid gitu kan. Ya pokoknya apapun itu, semoga aja ada Master League guys. Dan yang terakhir teman-teman semua, ini yang terbaru sih ya, keluhan yang paling ada untuk di eFootball ya kan gitu, bukan dari zaman-zaman dulu, sekarang-sekarang ini, yaitu hadiah match pass-nya di fullin dong Konami ya. Itu tuh ada beberapa rongga gitu, kenapa itu nggak diisi sama kayak jersey atau tiket kontrak, kenapa nggak diisi kayak gitu ya, atau mungkin kayak pemain-pemain yang biasa aja gitu kan, mungkin Kubo gitu, Messi ditaruh di akhir gitu sama Neymar, kenapa nggak ada gitu, kenapa tidak mengikuti konsep FIFA gitu kan. FIFA itu full guys, full banget, full ada semua hadiahnya, bahkan sampai di ujung gitu kan ada pemain yang bagus gitu. Arin yang terbaru itu ada Ronaldo ya kan. Nah semoga aja eFootball niru nih guys ya kebaikannya gitu kan. Kebaikan anjing, karena mubazir sekali itu ya kan, untuk bolongan-bolongan itu tuh ya kan, banyak banget teman-teman yang gak diisi, itu sayang banget sih menurut gua. Aslinya banyak banget guys, mungkin yang bisa gua masukin ke video gitu kan, tapi nanti kelamaan kalau dimasukin semuanya. Mending kalian tulis di kolom komentar aja yang paling banyak dan paling masuk akal, bakal gua pin teman-teman ya, dan bakal dapat hadiah 50.000 nanti gua pin. A few moments later. Tapi kalau urusan gameplay, nomor satu gue yakin banget eFootball dong, ya kan? eFootball ini emang ketolong sama ini guys, ketolong sama gameplay temen ya. Gameplaynya nggak ada obat gitu kan, jadi emang gameplaynya tuh bagus banget kalau eFootball. Ya mungkin harapan kita cuma itu, Konami ya, tolong sebagai player yang setia sampai sekarang dari namanya PES sampai namanya eFootball. Dan semoga gue mewakili aspirasi-aspirasi player-player eFootball ya. So, jadi begini aja untuk video kali ini. Thank you buat yang nonton. Seperti biasa guys, coba like, comment, and subscribe. Buat kalian belum subscribe, subscribe dulu yuk, kita tambusin ke 300.000, karena di 300.000 bakalan ada hadiah menarik ya kan. Gue Kenam9 pamit, keep farming, work hard and loving, see you in the next video bro. Every wish, dressing every shape.